Halo drivers, welcome back to Drive Launch. Kembali lagi bersama saya, host yang mungkin kalian gak bakal kenal namanya, lupa. Cuman saya akan tetap review sampai kalian hafal nama saya. Pada hari ini, di samping saya ini bisa kelihatan. Ini yang kalian tunggu bukan para-para pemuja 2JC. Para-para pemuja 2JC yang... 2 jz bang, 2 jz 2 jz Nah ini, gue kasih nih 2 jz 2 jz lu yang mau tuh kan. Jadi, cuman yang ini bukan Supra. Yang ini, inform of Toyota Aristo. Mungkin memang kelihatan di depan emblemnya Lexus, tapi ini sebenarnya Toyota Aristo. Toyota Aristo yang pakai Vertex Edition. Jadi bisa kalian lihat juga di depan. Di depan ini udah pakai ada add-on add-on yang Vertex, Vertex itu. Dari Vertex itu dari depan, samping, ke belakang, berikut sayap itu udah full Vertex semua. Jadi ya dan juga di, nanti kalau kalian lihat nanti ada, ada di samping itu emblem Vertex Edition ada. Jadi biar kasih tahu ini bukan sembarang Aristo standar. Ini uh, Toyota Aristo Vertex Edition. Oke, okay. depan sih nggak ada yang spesial, body kit cuman ada add-on Vertex. Ya, bisa dilihat dari samping juga nih. Ini velgnya dia udah pakai SSR Type F ring 19. Lebarnya belang. Soalnya kelihatan dari bannya depan pakai 245, belakang 275. Pakai Toyo Proxes juga kalian bisa lihat remnya memang remnya kelihatan buluk maklum ini mobil baru kelar projekan soalnya baru berapa hari yang lalu baru kelar ini baru nyala kenceng dah pokoknya dia remnya pakai TRD punya pakai kelihatan merah ini kalau kalian tahu juga kadang-kadang Supra kalau Supra Supra luar tuh juga pakai yang rem-rem model ini gitu jadi cuma mungkin ini nggak gitu kelihatan kali ya gitu sama seperti yang tadi gue bilang juga di samping ini pakai ada add on Vertex dengan emblem Vertex Edition. Oke, sekarang udah itu kita samping udah kalian udah lihat samping depan. Ayo kita lihat ke belakang. Oke. Oke, sekarang kita udah di belakang ya. Drivers juga kelihatan dari samping tadi yang gue jelasin itu dia udah pakai ada emblemnya Vertex Edition. Jadi ngasih tahu. Nah Vertex-nya pun berlanjut dari teng depan tengah sampai belakang pun pakai Vertex. Ini kelihatan nih add on Vertex, saya Vertex. Kalau kalian lihat sini ini, emblemnya Lexus GS 300 bukan. Ini mobil memang beli dibeli bekas sama pemilik yang sekarang yang tidak mau disebutkan namanya juga pemiliknya itu. Cuman ada di situ. Katanya pemilik sebelumnya itu tempen Lexus GS 300. Yang sebenarnya sejatinya mobilnya adalah Toyota Aristo. Heran kadang-kadang lucu kenapa ya orang ganti ke Lexus GS 300 ya. Toyota Aristo juga keren soalnya. Oke, berlanjut ke bawah, kita lihat ada nalpot kiri dan kanan, dual exit. Nalpotnya pun bukan sembarang nalpot yang custom custom bukan. Ini nalpot T.R.D. dan nalpot T.R.D-nya pun tuh full dari belakang sampai depan. Jadi bunyinya tuh tadi gue udah denger bunyinya tuh merdu, enak aja gitu bunyinya. Jadi nggak gitu berisik lah. Buat sehari hari, -hari santai-santai oke okay gitu. Oke berbicara tentang nalpot, kita kan biasa ke lihat interior. Tapi berhubung interior memang masih standar karena memang pemiliknya kata yang ngomong memang ini masih lama, jadi interior belum disentuh dan masih standar. Cuman nanti gue kasih lihat videonya, itu interiornya sih menurut gue ya, ya maklum sih mobil-mobil sekelas lawannya E-class pada waktu itu, jadi kulit, setirnya enak, pengendalian enak, banyak fitur-fitur bagus sih gitu. Cuman terlalu simpel. Kalau kalian sebenarnya kalau ngomong kasar di internet pun juga sama sebenarnya gitu. Oke. Kita udah tadi jelasin yang luar, juga interior gue kasih-kasih dikit aja. Yang spesial tuh di mesinnya. Ayo kita lihat mesinnya. Ya, sekarang kita sudah di sektor mesin. 2JC kebanggaan kalian yang kalian selalu dewa-dewakan. Akan 2JC, jc kita berikan 2JC sekarang. 3000 cc, VVTI. i Ya tenaga standar menurut gentleman agreement sih sekitar 276 horsepower nah, Yang mungkin sebenarnya lebih cuman kita nggak tahu lah Cuman mobil ini juga nggak mungkin mainnya standar-standar doang Bisa kelihatan nih pertama Biasanya kan kalau dulu tuh JC standar itu kan twin turbo twin. Uh, Jadi dia ada yang sequential dari bawah yang kecil atas gede Dia langsung ganti big single turbo pakai bulls eyes S362 yang gedenya itu 62 mili Kepalan tangan gua aja masih kecil Segede kepala gua nih Turbo, gila juga langsung dia open air filter langsung direct ke sini downpipe-nya eh sorry dari header ke turbo turbo ke downpipe full sampai belakang itu dia setel dikit baru belakang sisanya habis downpipe full trd semua tentu saja uh, kalau dengan turbo segede ini harus punya blow off, -off sama external wastegate external wastegate -nya sih kelihatan gede banget kalau external wastegate baru kepala tangan gua cuman dia bukan sistemnya bukan yang terpisah kan kita ngomong screamer biasa orang rata-rata yang memang wastegate Uh, wastegate-nya terpisah, jadi kadang-kadang kalian atas satu yang tiba-tiba apinya -tiba, keluar sendiri, nggak, dia lempar balik ke downpipe jadi mungkin buat tenaga juga cukup supaya lebih adem aja bunyinya nggak gitu berisik throttle body masih bawaan standar, bisa kelihatan dari tulisan ETSC 1 itu masih standar, cukup lah nggak serem uh, kacau-kacau turbo, dia pakai intercooler HKS uh, radiator koyorat uh, untuk pengurusan mesin sih dia sudah mumpuni untuk spek lengkapnya bisa dilihat. Nah untuk finalnya dia pakai Haltech Elite 2000. Dia udah nggak pakai ECU standar lagi untuk tim pada dia pakai Haltech Elite 2000 dan ini mobil Matic, Matic 5 speed. Dan enak ya di Haltech Elite 2000 itu Maticnya pun juga ada transmission control modulnya. Jadi ECU-nya terkoneksi antara mesin dengan transmisi supaya perpindahan gigi lebih maksimal, lebih aman dan bisa setel dengan baik. Oke, okay, gua udah cukup ngomongin mesin semua. Kurang afdol kalau kita belum tes tes mobilnya. Ui. Oke, sekarang saya sudah di dalam mobilnya bersama pemiliknya. Cuma pemiliknya nggak kelihatan dan dirahasiakan aja ya pemiliknya ya, biar aman ya. Jadi ini pertama kali gue baru bawa mobil ini nih. Uh, sebelumnya gue cuma lihat-lihat doang tadi kan gue juga saya bantu video sekalian yang pemiliknya bawa mobilnya first impression sih Gak berasa kayak bawa dua jz beneran deh pagi ini punya Matic Gak berasa apa apa Gak santai aja mobil-mobil mewah pada umumnya menurutnya mal malah gue bilang ini hitungannya kan lawannya e -class. pada tahun ini tahun berapa 2000 ya 2002. tahun 2002 berarti lawannya e yang W210 kan W211 kan di situ ini secara tarikan tenaga nyetir posisi driving enak mobil mewah pada zamannya dengan segala interior yang kulit terus uh, dia pakai apa ngomongnya orang ngomong pencet-pencet yang yang lembek-lembek tuh soft ya soft touch ya dia pakai soft touch jadi itu sih yang buat membuat beda ya gitu loh uh, terus Speedo as usual DDM 180 km per jam mentok udah nggak bisa lebih sebenarnya bisa lebih cuman 180 aja nggak tahu kenapa itu Jepang kayak gitu tuh terus gue lupa ngomong tadi kan gue udah sebutin tadi dia kan pakai haltech Elite 2000 haltech Elite 2000 nya itu dibikin di, di bukan dibikin sih dipasang dan dituning di Mas Ovi Mas Ovi dari KS Nusa jadi dinonya kalian tahu loh itu kan dino jahat. Kita ngomong yang gue selalu ngomong guys Nusa Officer dan dinonya the best. Dino berat sampai bikin orang nangis itu. Uh, itu cuman lumayan loh. Respectable 300, sekitar 323 WHP. Sekitar 323 WHP dengan torsi sekitar 400 sampai 500 Newton meter. Ya kelihatannya memang kecil ya. Tiga oh, 2 JZ udah big turbo kok cuman 323 tapi ingat itu wheel horsepower loh ya. Bukan horsepower loh Itu di wheel Kalau di mesin berarti bisa sekitar 400an Yang surprising untuk mobil segede yang sedan E-class Mercedes dengan matic cukup gede itu Dan maticnya memang berasa tadi ngejedak Ngejedak sama apa? Dia juga kan nya udah berikut transmission control module Jadi uh, Karena transmission control module itu Aja, jadi modelnya itu kalau kalian tahu di Innova tuh simpelnya ya kayak dua KD pindahnya jeduk 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 gitu cuman tenaganya nggak bohong gitu dan bunyi turbonya tuh tadi kalau kalian dengar ada videonya klipnya kayak gini flutternya sama nalpotnya <tik> bunyi mantap kan nah tadi juga udah dijelasin sama pemiliknya ini sebenarnya lucu mobilnya punya pedal shift cuman pedal shiftnya pedal shift zaman model zaman dulu jadi up and down up and downnya di sini bukan kayak kita dulu gini gini jadi lucu downnya di depan setir upnya di belakang dan mau apa harus pindah ke manual dulu mode manual pindah ke D ah pindah ke D dulu baru dia balik tuh normal lagi itu lucu sih mobil-mobil tahun 2000 pedal shift pada saat itu lucu emang terus juga ini yang gue bilang tadi juga di sini ada digital AC cuman AC lagi mati nih digital jadi orangnya pencetnya pakai feeling biar aman cuman untungnya AC dingin untuk sebuah mobil haltek elite 2000 nggak kelihatan kayak pakai haltek elite 2000 semua enak masih nyaman semua working semua aman tanpa masalah anjing Wah kacau apaan nih Ih, ini rasa 3 WH anjing ngeri sih untungnya cuman gini seperti tadi di sama pemilik yang sebelah nih kalau di gas itu ada tendensi pantatnya bakal bisa ngogel kiri kanan memang tadi ada ogel kiri kanan cuman masih bisa dikontrol enak bukan yang terlalu sampai pantat ogel banget enggak ini masih 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 gua akuin masih enak ini baunya walaupun memang pantat goyang itu agak sedikit mengerikan ya gitu loh, menurut gua cuman untung masih bisa dikontrol dan tenaganya panik ini namanya dua jaset beneran nih baru pertama kali sih buat dua jaset sorry kampung cuman gila gila ini enak nih sekarang kita sih udah coba nih tenaga awalnya nih kelihatan deh muka gue cuman gini kan hmm, gua. <gif> Nah udah coba nih Kita udah cobain tes-tes iseng Sekarang kita coba draginya kali Kita biar tahu gimana ininya Mentokannya sampai mana gitu Oke kita coba draginya sekarang kita udah tadi udah dragi tadi kelihatan tapi kata pemikir tadi tes ada slip slip dikit mau maklum lah mobil masih project mobil projectnya masih belum kelar mungkin masih ada R&D sedikit yang memang harus dibenahi dulu cuman at least kita dapat 0 sampai 100 ya untuk 0 sampai 100 ya tadi kelihatan di dragi sebelumnya nanti kalian bisa nonton juga di sebelumnya berarti untuk hari ini sudah selesai semua kita sudah membahas eksterior interior mesin tenaga dragi impresi berkendara sudah sampai sini jangan lupa like Comment, subscribe, Komen Anda sangat membantu untuk kita. Kecuali kalau komen Anda yang aneh-aneh, kita nggak bakal jawab. Gitu. Kita punya Instagram juga, atdrivelounge. TikTok juga kita ada. Jadi pantengin terus dua sosial media itu. Kita juga ada rutin upload kok. Kalian bisa lihat. Kelihatan diri kita juga ada bikin. TikTok juga ada. Oke, okay, that's all for today, Drivers. See you on the next video. Bye-bye.